Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Basri Putra Channel. Dan kali ini, di video kali ini, saya akan mereview mic, clip mic. Saya akan mereview satu barang paket yang baru sampai dari Lazada. Oke, teman-teman, kita buka ini ya. Kita buka. Packingnya bagus, rapi. Cara mukusnya rapi-rapi. Ya, oke. Kita buka. Ya, bungkus dua lapis yang aman. Aman. Oke. Nah, teman-teman, ini dia. Lavalier mikrofon MV01 Pantech. Mobile phone, besar kamera. Oke, teman-teman, langsung kita buka saja. Kita lihat isinya. Ini ada buku petunjuk. Ini ada buku petunjuk. Semua bahasa Inggris, tidak tahu teman bacanya apa, tinggal aja. Sekarang kita fokus isinya, si barang. Ah, ini tentunya clip mic. Ini kabelnya cukup panjang, lumayan panjang. Kabelnya ini kurang lebih 3 meter. Panjang, cukup panjang. Oke, sekarang kita tes langsung di halo, tes 1 2 1 1, tes. Oke, teman-teman, ini paketnya baru sampai tadi, dipesan di tanggal 18 April 2022
baru sampai tadi tanggal berapa tadi ya, kurang lebih 10 hari lah baru sampai. Ini dari Lazada, bikinnya cukup rapi, bungkus dua kali, satu kali dibungkus di dalam pertama tadi ini baru di luar tadi mas, baru ini. Oke, yang ini tahu juga ini apanya, ini semua bahasa Inggris habis, tidak tahu bahasa Inggris saya, semua habis bahasa Inggris semua. Ini bisa untuk HP, kamera, merek Pantek. Ini tempatnya bagus, bagus, cukup bagus. Karena saya pakai mic-nya saya pakai, nanti baru tes dengar, suaranya bagaimana, jernih atau kurang bagus atau bagus. Nah, kabelnya juga lumayan bagus ini, tekstur di luarnya kasar kabelnya. Mana? Bagus ya, lumayan dengan harga 48.000 di Lazada ini teman-teman, sekitar 48.000, harga 48.000. karena berhubung tempat saya ini di luar Pulau Jawa, jadi dikenakan ongkos kirimnya karena pakai jasa titip, jadi terhitung 1 kilo 20.000. Jadi tambah dengan harga mic-nya ini 48.000, tambah dengan hak ongkos kirim 28.000, jadi total harganya dengan ongkos kirimnya itu 68.000. Ini juga baru pertama saya beli yang mic begini, baru pertama pakai. Tasnya juga ini lumayan bagus. Kalau ada cincin juga bisa isi cincin, mungkin cincin kan bisa lagi isi cincin bisa. Nah, bisa isi cincin tunang. Ya teman-teman, tes satu ini juga belum tahu, belum dengar langsung suaranya bagaimana, jernih atau bagaimana, suaranya bagus atau kurang bagus. Oke teman-teman, kalau suka video saya ini, silakan di klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, aktifkan lonceng notifikasinya, share ke
sosial media kalian. Semoga review kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.